Hello, what's up guys? Welcome back to Kahaza Motosobro. Pagi ini, ini udah siang nih. Siang ini kita mau upgrade lagi untuk motor Kawasaki ER6 White. Ini kebetulan customer langganan kita, Doi udah puas banget setelah upgrade beberapa part di Kahaza Motoshop. Awal kemarin udah pakai ganti ban baru, terus upgrade busi juga udah ganti bris, action wire juga udah pasang, setting grip juga pasang, hand gripnya juga ganti juga. Tapi Doi belum puas nih. Kebetulan kemarin pelek udah ganti baru, ban udah ganti baru. Setelah reading ketemu teman-teman kena racun juga akhirnya. Dan Doi sekarang minta di upgrade pakai ban yang super lebar dengan velg yang super lebar. Dan Don sudah terpasang nih bro ya. Ini velg dan ban yang sudah besar. Ini ukuran 190. Dan velgnya sudah menggunakan velg dari Black Diamond ukuran 6 inci bro ya. Nih. Ini udah big size. Udah semok, super semok bro. Jadi teman-teman yang mau upgrade performa tampilan motornya biar lebih kece, ban menggunakan Metzeler Rotec 01 bro ya. Nah terus kebetulan Doi nggak puas, hari ini kita mau instalasi lagi, yaitu sennya. Jadi sen udah pakai sequential. Ini yang lama bro ya, nanti kita upgrade sama yang baru. Ini kebetulan sebelahnya juga mati, nih sebelahnya mati. Nah Doi nggak puas, pengen ganti pakai sen yang ada di Kahaza Motoshop dengan sistem sama sequential seperti ini. Lampunya juga jalan running seperti ini nanti, tapi dengan tampilan yang berbeda. Oke, lihat dan pantau hasilnya, nanti kita upgrade. Ini juga belakang kebetulan sama, ini yang kiri juga mati, yang kanan normal. Jadi hari ini kita upgrade untuk kelistrikan ya. Sen kita oprak-aprik, kita bongkar, kita ganti pakai produk kita. Tuh udah landing tadi. Oke, berikutnya kita juga masih ada brand-brand bagus dari Kahaza Motoshop. Kita memang ngambil produk yang benar-benar bagus, benar-benar build quality-nya terbaik, the best pastinya, karena kita mengedepankan kualitas dan feel. Jadi teman-teman literally kita selalu mengutamakan rasa bro ya. Jadi performa motor itu akan tercipta kalau kamu menggunakan part yang berkualitas, part yang punya kompetensi yang tinggi bro ya. Itu. Nah ini banyak brand-brand ternama di Kahaza Motoshop. Teman-teman bisa langsung order atau chat admin satu bro ya. Nanti admin langsung balas secepat mungkin. Untuk EKCN juga ready EKCN. Nih EKCN ready. Teman-teman bisa langsung order atau chat langsung admin satu. Untuk oli juga ready nanti. Oli dari Amsoil Matic juga ada, regular juga ada, non-matic. Terus FK juga ready. Dan kabarnya hari ini Ipon Indonesia akan datang ke Kahaza Motoshop. Estimasi mungkin sore. Doi sudah dalam perjalanan, Ipon Indonesia akan masukin banyak lagi produk-produk Ipon. Nah kebetulan Ipon kita udah habis nih. Dan kebetulan tadi pagi kita dapat calling dari Ipon Indonesia. Doi katanya mau visit ke visit store di Kahaza Motoshop. Full step R15 V3 ready bro. Full step R15 V3 langsung chat admin satu aja bro ya. Di WhatsApp cek bio ada kontak admin satu, chat aja di situ nanti pasti dibales. Nah, kita tetap fast response service karena emang kelebihan Kahaza dari dulu selalu fast response. Itu mungkin itu live hari ini, sementara itu aja, nanti kita lanjut lagi untuk live berikutnya. Doi tadi udah kedatangan helm Zeus juga yang tipe seperti ini, kebetulan yang size-nya L. Kebetulan tadi udah sold juga ke Bro Sony, customer kita dari Ponorogo juga sudah order helm Zeus-nya. Untuk helm Zeus-nya masih banyak nih bro ya. Nih di etalase masih ready. Ini juga masih ready, ini new bro. Gak pakai lama teman-teman yang mau helm impor berkualitas. Bukan kaleng-kaleng, kita masih banyak tuh di etalase, masih banyak bro. Di dalam masih banyak, teman-teman yang mau order bisa langsung order. Mungkin sementara itu kita mau kerjakan dulu untuk ER6. Mau di upgrade performa untuk patent body Ninja FE, CBR250. Terus itu windscreennya juga ready, knalpot juga lengkap, tinggal pilih itu. Banyak semua merek, 150cc, Yamaha R15, Yamaha Sabre, Yamaha NMAX, Yamaha XMAX, ready semua itu knalpotnya. Terus Honda juga ready, Kawasaki juga ready.
bisa langsung merapat ke store kami di Jalan Niken Gandini, tepatnya depan gapura masuk ke arah makam Batara Katong di seberang jalan samping AH Sastro, bro ya. Oke, mungkin itu aja. Dilanjut lagi next video. Nanti live sore, nanti kita lanjut lagi. Oke, sementara itu aja, bro. Live siang ini. See you next time. See you next video.